saya Adam Nabil Khotir, presensi 2, kelas 11 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Lumajang dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato sedikit tentang menjaga kelestarian lingkungan. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa lingkungan adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, yaitu sebagai tempat berlangsungnya kehidupan kita semua, umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, kita harus menjaganya sebaik-baiknya, agar mendatangkan keuntungan, bukan kerugian, dan bukan membawa bencana bagi kita. Salah satu cara agar tidak mendatangkan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita harus mengerti apa artinya terlebih dahulu, yaitu menjaga suatu keadaan di mana lingkungan itu layak dihuni manusia dan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar kehidupan kita layak dan sejahtera. Ada banyak sekali cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa caranya yaitu, yang pertama, kita dapat menanam pohon. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pohon sangat bermanfaat besar bagi kita, yaitu membersihkan udara, memperindah taman, dan lain sebagainya. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Jelas, kita mengetahui bahwa jika kita membuang sampah ke sungai, maka mengakibatkan terjadinya bencana banjir bagi kita dan akan merugikan banyak umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian ketiga, yaitu bersepeda. Berbeda halnya dengan kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas emisi dan gas-gas yang berbahaya bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita dapat mengurangi gas-gas berbahaya tersebut dengan bersepeda yang ramah lingkungan. Itulah beberapa contoh cara menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, karena kita sangat bergantung padanya. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita dapat melakukan beberapa cara menjaga kelestarian lingkungan seperti yang saya jelaskan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.